adalah salah satu protokol kesehatan. Namaku si mencuci tangan. Kalau kalian melakukan kegiatan apapun, jangan lupakan aku ya. Mencuci tangan yang bersih dengan sabun. Hai adik-adik, aku juga salah satu keluarga dari protokol kesehatan. Aku ini adalah si memakai masker. Ingat-ingat ya, hal kemana-mana adik-adik harus ingat aku, harus pakai aku, karena ini penting banget untuk menjaga kita dari virus dan berbagai macam kuman. Agar kita, kalau kita misal sakit, juga kita nggak nularin yang lain. So, adik-adik harus ingat aku terus ya. Halo adik-adik. Tadi dua saudaraku sudah mengenalkan mengenai protokol kesehatan. Maka aku adalah protokol kesehatan yang ketiga. Perkenalkan, namaku adalah si menjaga jarak. Aku tuh nggak suka banget mepet-mepet sama orang lain. Jadi, kalau kalian bertemu dengan orang lain, jangan pernah lupakan aku ya. Untuk tetap menjaga jarak, supaya kamu terhindar dari penularan virus corona. Oke, siap? Halo guys, apa kabar semua? Aku adalah protokol kesehatan keempat, yaitu si menghindari kerumunan. Kalau menurut aku lebih suka melihat dari jauh, karena aku adalah protokol keempat, si menghindari kerumunan. Di keluargaku 5M, aku memang yang paling bontot. Tapi aku tidak kalah penting dari saudara-saudaraku. Jadi jangan lupakan aku ya, karena aku adalah si mengurangi mobilitas. Ingat kami, dimanapun dan kapanpun, kami keluarga 5M. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan kami semuanya. Halo semuanya. Ada Kak Ana. Ada Kak Riyad. Ada Kak Tommy. Ada Kak Tommy. Yeay. Halo. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat kan penayangan sebelumnya? Jangan lupakan ya, keluarga 5M. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun yang bersih. Yang kedua, kenakan masker selalu di setiap waktu. Iya. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa untuk menjaga jarak. Lalu yang keempat, adik-adik harus menghindari kerumunan. Pokoknya ini adik-adik lakukan ketika adik-adik berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Jangan pernah lupakan ya adik-adik semua. Oke adik-adik, yuk kita hari ini persiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan Yesus yang kita cintai. Ya, ajak papa mama ya untuk beribadah bersama, cari tempat yang terbaik. Hari ini adik-adik adalah hari Sabat ya. 6 hari kita sudah bekerja melakukan aktivitas. Nah sekarang saatnya kita mengucapkan syukur, mengingat segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita pujikan lagu, Terima Kasih. Terima kasih Yesusku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Amin. Sebab hari ini Tuhan adakan.
Mari adik-adik kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat kesehatan, buat kekuatan, buat keluarga, buat teman, buat semuanya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk ibadah hari ini Bapa, kami persembahkan untuk Engkau, biarlah Roh Kudus yang tolong setiap kami untuk dapat beribadah dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami oleh darah Yesus, dan kami mau Tuhan bersuka cita, bergembira oleh karena Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, shalom. Adik-adik ingat gak? Adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa ya. Kalian dicintai oleh suatu pribadi yaitu Tuhan Yesus ya Kak ya. Sangat mencintai kalian. Yuk, kalian ingat ya. Kalian adalah anak-anak raja segala raja. Jadi tidak boleh sedih ya Kak ya. Iya, harus tetap senang kita karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak pemenang. Oke deh adik. Enggak boleh sedih, enggak boleh cemberut karena kita mempunyai Allah raja segala raja yang memiliki langit dan bumi ya. Yuk kita pujikan dengan sukacita. Aku anak raja. Kita semua anak raja, oleo. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Engkau anak raja, kita semua anak raja, oleh aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya di sini menang, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Adik, sekarang kita siapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dan kita akan menyanyikan satu lagu, kemudian kita menyembah Tuhan ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, penuhkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
kami. Penuhiku. Mari sembah dia, Dadi. Semua pejamkan mata. Pejamkan mata, rindukan Roh Kudus. Kita ramah syukur apa ya, Pak? Haleluya. Adik-adik, semua pejamkan mata. Kita menghadap Yang Maha Kuasa, Raja segala raja. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak menerima segala pujian. Kau layak diagungkan. Terimalah ibadah kami semua, Bapa. Biarlah Kau sucikan setiap kami dengan darah-Mu, Yesus. Dan berbicaralah kepada kami semua, Bapa. Pribadi lepas pribadi, kami mohon Roh Kudus. Terjemahkan isi hati Bapa pada setiap anak-anak-Mu. Dan berikan, Tuhan, dalam setiap hati kami anak-anak-Mu, satu kata, dua kata dari surga, Tuhan, yang akan mengubahkan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik, senang sekali Kak Rati bisa kembali hadir menemani adik-adik semua di Eagle Nest Online Dahsyat kali ini. Nah, sudah pada nunggu-nunggu tentunya untuk kita apa? Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap ya semuanya ya? Iya dong. Nah, kali ini Kak Rate punya sesuatu nih. Di balik dari kertas ini ada gambar nih. Gambarnya apa ya? Di gambar ini nanti ada satu cerita menarik nih untuk kita boleh sama-sama belajar ya adik-adik. Kira-kira apa ya? Kak Rate kasih clue dulu deh. Siapa tahu adik-adik di rumah ada yang tahu. Cluenya, Kak Rate intip dulu. Dia ini adalah seseorang yang punya istana yang megah. Udah pada bisik-bisik nih sama kakak adik yang pada ikutan nonton ya. Dia juga punya mahkota yang sangat indah. Iya, benar banget. Dia adalah seorang raja. Pada kelihatan ya? Kelihatan ya, dia ini adalah seorang raja adik-adik. Raja dengan mahkota, ada juga baju kebesaran yang megah sekali. Ada tongkatnya juga ya. Nah, seorang raja itu pasti punya istana yang luar biasa megah. Punya rakyat yang banyak sekali. Kebetulan adik-adik, sang raja ini dia juga punya seorang anak.
anaknya laki-laki. Kalau anak raja laki-laki panggilannya siapa coba? Iya bener banget, pangeran atau prince gitu ya. Ini dia pangerannya. Nah, pangerannya ini dia sangat menyayangi rajanya adik-adik. Yang gak lain gak bukan adalah ayahnya sendiri. Karena sang raja ini dia terkenal menjadi seorang raja yang sangat baik, yang dicintai rakyatnya. Jadi kerajaan itu sangat makmur, ya. Semuanya terberkati, makmur semuanya rakyatnya. Mereka semuanya sangat mencintai raja. Mencintai pangerannya juga tentunya. Karena mereka ini takut sama Tuhan. Mereka sering berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan belajar melakukannya adik-adik. Makanya mereka ini menjadi panutan. Mereka ini terkenal di mana-mana. Di negara-negara, di kerajaan, di mana-mana. Mereka pada datang ke kerajaan. Mereka ini adik-adik dengan membawa banyak sekali hadiah untuk raja dan juga pangerannya. Luar biasa. Apa sih yang dicontoh? Karena ternyata satu hal adik-adik, sang pangeran ini dia suka sekali melakukan apa yang diperintahkan sang raja ayahnya. Dia suka sekali menyenangkan sang raja, ya, dengan melakukan banyak kebaikan untuk rakyat-rakyatnya di sana adik-adik. Nah, oleh karena itu, akhirnya adik-adik, kerajaan itu menjadi semakin terkenal di mana-mana, semakin diberkati rakyat-rakyatnya, hidup makmur gitu ya. Nah, adik-adik, kalau raja di dunia ini saja bisa sebegitu hebat, bisa sebegitu terkenal begitu ya, kalau melakukan kebaikan-kebaikan untuk rakyat-rakyatnya. Bagaimana kita? Kita ini juga anak raja loh. Iya toh? Apalagi kerajaannya, kerajaan di surga adik-adik. Jangan lupa, karena kita ini juga adalah anak Allah. Raja di atas segala raja. Jadi kita patut berbangga. Karena kita semua ini dipilih loh sama Tuhan. Jadi bukan karena, wah kamu cantik ya, jadi kamu tak pilih. Wah kamu hebat, kamu pinter, kamu juara kelas terus. Jadi tak pilih jadi anak raja, enggak. Tapi Tuhan sendiri yang memilih kita dengan segala keadaan kita adik-adik. Dipilih karena anugerah daripada Tuhan. Makanya kita patut bersyukur, patut berbangga karena kita sudah dipilih sama Tuhan menjadi anaknya. Nah adik-adik, luar biasa kan? Jadi kalau kemana-mana kita itu bawa identitas diri. Kalau kayak tadi identitas Kak Rate pakai masker. Ya toh? Ini prince-nya, pangerannya dia menjadi punya identitas sebagai pangeran kerajaan. Nah kita ini anak-anak Allah, kita juga punya identitas diri sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi kita patut menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana Kak Ratih menyenangkan hati Tuhan? Ya kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Karena ketika Tuhan Yesus menciptakan kita dulu, ya, dari masih kecil, masih belum ada, Tuhan sudah mereka-rekakan bagaimana wajah kita, bagaimana nanti kita. Dan Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang memang Tuhan ingin kita lakukan. Caranya gimana Kak Ratih? Nah, kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa agar aku bisa belajar Tuhan untuk menyenangkan Engkau sebagai anak-Mu, anak Allah, anak raja, segala raja. Punya waktu sendiri, punya waktu tersendiri selain bangun pagi berdoa, makan minum berdoa, mau pergi berdoa. Tapi kita punya waktu khusus sendiri
untuk kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, ya kan? Kita berdoa kepada Tuhan, tanya, Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa? Karena setiap kita adik-adik diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan. Pasti untuk tujuan yang baik ya adik-adik ya. Kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan memberikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur ya. Yuk, yang sudah siap-siap dengan Alkitabnya, Kak Rate mau ajak adik-adik untuk membuka ayatnya. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Kak Rati bacain ya. Adik-adik yang lain juga baca di Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Puji Tuhan. Itu dia firman Tuhan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberkati adik-adik semuanya. Setelah ini adik-adik bisa bercerita. Mungkin ke teman-teman lewat video call ya kan. Karena kita saat ini kan belum bisa kemana-mana nih. Atau bisa cerita ke kakak adik. Atau ke mama papa. Atau oma opa yang ada di rumah. Kita bersaksi tentang satu minggu ini adik-adik mengalami apa. Ada satu kejadian apa yang adik-adik bisa ucap syukurkan kepada Tuhan. Adik-adik bisa bercerita. Itu artinya adik-adik sudah menjadi saksi Tuhan. Sudah menyenangkan hati Tuhan. Yeay. Nanti dicoba ya adik-adik ya. Di rumah ya. Yuk sekarang kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita semuanya berdoa. Dan di akhir doa nanti kita akan sama-sama berdoa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, dimanapun kami berada. Mari adik-adik kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.